Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai caranya download video di Shopee untuk promosi konten Shopee Affiliate. Nah buat teman-teman yang bingung karena nggak punya barangnya untuk direviewin, atau misalkan bingung apakah harus beli barangnya dulu atau enggak, dan jawabannya nggak usah, kalian bisa promosiin Shopee Affiliate itu dengan cara download video di Shopee. Nah caranya itu simak video berikut ini. Pertama kalian masuk ke Chrome, jadi masuk lewat web, jangan langsung dari aplikasinya, karena kalau dari aplikasinya kita nggak bisa download. Masuk ke Chrome, terus masuk ke shopee.co.id. Nah, ini udah masuk ke Shopee, terus kalian pilih barang apa yang bakalan kalian share. Contoh, kita akan nge-share perlengkapan rumah tangga. Ini dia, kita udah masuk di perlengkapan rumah tangga. Karena pertama muncul itu pasti barang-barang yang populer. Di sini kan gak semua ada video ya, jadi tuh macam-macam campur dengan foto. Kalian juga pasti bingung milihnya, ini tuh banyak banget foto gitu loh. Nah caranya supaya bisa muncul video langsung, jadi supaya bisa memfilter video langsung, caranya kalian masuk ke filter. Nah di sini banyak banget mengenai program-programnya, kalian masuk ke program promosi, lihat lebih, dan klik dengan video. Oke, terapkan. Nah, ketika udah setting filter ini, maka yang muncul di sini tuh semuanya video, teman-teman. Jadi, kalian kalau misalkan mau cari produk apapun, ini munculnya udah video. Karena filter yang diaktifkan itu adalah bentuk promosi lewat video. Kita akan lihat yang ini contohnya ya. Nah, ini adalah meja belajar lipat anak. Ini udah bentuknya video. Kalian play. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Dan kalian bisa langsung aja download, caranya titik tiga, kemudian download. Nah ini hasil downloadnya udah selesai, kita akan lihat. Ini adalah hasil download yang tadi. Kita turunkan volume dulu. Nah ini hasil download yang tadi di Shopee, dan memang resolusinya jelas banget. Jadi kalau buat promosi ini lumayan cakep banget, teman-teman. Jadi bisa lumayan menarik pembeli gitu. Oke, ini hasil videonya. Kita back dulu. Nah, kita akan cari produk yang lain yang memang videonya juga bagus gitu. Oh ya, sorry, aku lupa infoin. Ini adalah video yang tadi di-download. Kalian nggak bisa salin tautan di web ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau salin tautan, kalian harus masuk dulu ke aplikasi Shopee-nya. Karena di sini nggak ada info panah untuk salin tautan. Kemudian kalian juga ingetin aja, ini nama tokonya GoTo Hardware, kemudian ini juga udah Shopee Mall. Jadi dipastiin kalian pasti dapat komisi, karena kan syaratnya itu harus Shopee Mall, Star Seller, dan Star Seller Plus. Oke, back, kita akan cari video yang lain yang memang bagus untuk di-download. Contohnya ini adalah handuk microfiber zigzag. Nah ini juga resolusinya bagus banget. Jadi kalau menurut aku, kalian kalau misalkan mau download video, itu pastiin resolusinya harus oke dan jangan burem. Karena kan kita mau mempromosikan produk tersebut supaya orang-orang tertarik untuk beli gitu. Ini juga sama, kalian titik 3 kemudian download. Nah ini udah langsung terdownload. Oke, kita akan lihat hasil video downloadannya. Ini dia. Ini benar-benar jelas banget dan oke banget kalau misalkan mau dijadiin promosi, karena memang resolusinya jelas banget. Nah, kemudian back, di sini juga nggak ada salin tautan. Jadi memang kalian kalau mau salin tautan harus dari aplikasi Shopee-nya langsung. Tapi tokonya itu Kado Unikpedia, itu udah Star Seller, jadi memang udah oke dan udah bisa kalian
pakai gitu, karena bisa dapat komisi juga. Penilaiannya juga udah bagus, dan pokoknya tuh ini produk udah oke, dari penilaian, dari nama toko udah star seller, dan videonya juga resolusinya cakep. Nah, itu dia sih info dari aku ya. Semuanya juga seperti ini. Jadi itu semuanya benar-benar video semua. Jadi yang penting kalian lihat aja videonya itu resolusinya bagus atau tidak. Oke teman-teman, itu dia video yang aku share. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga ya, like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.